di warga masyarakat Desa Gondang Kecamatan Keponorong pada berkumpul di depan Balai Desa Gondang ini dalam rangka mendengarkan menyaksikan penghitungan suara dan pilkades Rabu 26 Juli 2017. Antusias warga sangat terasa, semua berkumpul. Tidak sah. Semangat toh. Mau patroling. Semangat. Mau patroling. 2 sah. Yo, terus. Sama Keponorong. 3 sah. Pak Joko Purwoto juga mengikasi perangkat Pak Heru Susilo. Gimana Pak Camat pelaksanaan pilkada wilayah? 2 sah. Ya, untuk Kecamatan Ponorong pada prinsipnya dari ketiga desa berjalan lancar dan ini mulai penghitungan suara. Tidak ada kericuan Pak sampai saat ini. 3 sah. Insya Allah tidak ada. Tidak ada. Untuk Desa Gondang ada berapa calonnya Pak? Ada tiga. Tiga. Siapa tiga. Namanya apa Pak? Namanya Pak, nomor satu Pak Ponijo, nomor dua Pak Agung Haryadi, dua, nomor tiga Pak Susanto. Susanto. Ini yang penghitungannya berapa? Yang terkuat nomor berapa ini? Ya. Tiga. Terkuat. Ya. Ini baru kotak satu. Oh, kotak satu. Ini kotak satu. Sementara yang unggul. Tiga sah. Calon nomor tiga. Oke. Okay. Jumlah DPT berapa Pak? Ya. Tahu nggak DPT? DPT-nya Gondang 2490. 2490. Ya. Oke. Okay. Terima kasih Pak Camat. 2 sah. Ini kita lihat bisa, di dalam. Nah, kita koramil 06 benar ini. Ya. 3 sah. Dua sah. Tiga sah. Tiga sah.
2, sah. Tiga, sah. Tiga, sah. Para calon lurah tidak ada dalam. Tiga, sah. Ini satu, yang sana nggak usah masuk ya mas. Dua, sah. Dari PKP dan Pak Rifin melaporkan.